Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvariman. Yep. Oke nih teman-teman, dari sepan kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun cash flow teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya yang logout aman biar akun kalian itu nggak kehapus teman-teman ya. Nah, kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya teman-teman ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi cash flow-nya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan beranda dari aplikasi cash flow, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini tuh ada kayak strip 3 tuh ya, tinggal kalian klik. Nah, kemudian kalian bisa pilih aja di bagian pengaturan teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan. Nah, setelah itu di bagian paling bawah sendiri itu ada tombol logout atau keluar teman-teman ya. Nah, kalau kalian klik ini dan kalian klik ya, otomatis kalian tuh bakalan keluar dari akun kalian ya. Nah, kalian bisa login lagi ke akun kalian dengan cara kalian masukin email dan juga passwordnya, atau bisa juga dengan akun Google ya, kalau kalian dulu daftarnya menggunakan akun Google teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya itu cukup simple teman-teman ya, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Okay? Boom, 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 boom.